Ekoran keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang menolak rayuannya untuk mengetepikan kebenaran diperoleh Peguam Negara untuk memulakan prosiding komital terhadapnya. Memetik laporan Malaysia Kini, panel lima hakim dipengerusi Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat menyampaikan keputusan sebulat suara semasa pendengaran dalam talian rayuan berkenaan menerusi aplikasi Zoom hari ini. Lokman mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada 13 Mei tahun lalu yang menolak permohonannya untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang memberikan kebenaran kepada Peguam Negara untuk memulakan prosiding komital terhadapnya. Prosiding menghina Mahkamah itu berhubung tuduhan melakukan ugutan terhadap Amhari Effendi Nazarudin, saksi utama dalam perbicaraan rasuah bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dana 1MDB sebanyak RM2.28 bilion. Amhari Effendi pernah menjadi pegawai khas bekas Perdana Menteri itu. Dengan keputusan hari ini, pendengaran merit permohonan menghina Mahkamah ke atas Lokman dijadual untuk diteruskan di Mahkamah Tinggi.